Guyuran hujan yang cukup deras tak menyurutkan semangat anak-anak muda yang menghadiri Festival Musik Spektakuler Future Republic. Mereka tetap semangat, berdendang dan menikmati penampilan dari musisi ternama internasional dan Indonesia yang dipersembahkan oleh platform fashion e-commerce milik MNC Group The Afting dan Livescape. Festival musik eksperimental terbaru Future Republic sukses digelar meriah di Allianz Eco Park Ancol, Jakarta, Sabtu malam. Ajang festival musik yang menawarkan pengalaman seru, unik, dan tak pernah terlupakan ini dipersembahkan oleh The Afting yang bekerjasama dengan The Livescape Group, salah satu event promoter terbesar di Asia Tenggara. Future Republic menghadirkan festival musik dengan konsep berbeda, yakni perpaduan antara musik, fashion, dan elemen gaya hidup generasi milenial lainnya. Ya, kegiatan ini tentunya bagian daripada MNC Group melalui The Afting mengundang penyanyi luar, dalam negeri juga ada, tentunya untuk kalangan milenial ya, anak-anak muda ya seperti Valen dan lain-lain. Jadi saya sama ibu kemarin mau ninjau, mau lihat jadi behavior anak milenial itu seperti apa gitu, menarik juga. Ya tentu sekarang zaman now memang arahnya banyak perubahan ya, anak muda suka musik, rapper. Saya pun pertama kali nih nonton. Kolaborasinya sangat spektakuler tentunya karena kita melihat bahwa konsep yang dibawa itu konsep yang berbeda, bukan saja musik, tapi ada festivalnya, jadi festival musik yang mana itu sangat berbeda. Sempat diguyur hujan namun tak menyurutkan semangat anak-anak muda untuk terus menikmati dentuman musik di Festival Musik Future Republic yang menyajikan penampilan musisi ternama Indonesia dan internasional. Senang banget sih, soalnya sebenarnya kan anak muda sendiri itu suka yang namanya experience, suka namanya engagement. I think with brands, they tend to be, karena kita udah terlalu disodorkan dengan banyaknya buat social media and whatnot, terlalu kenal banyak informasi, terlalu tahu a lot of things. Jadi dengan ada brand engagement tuh lebih kena gitu buat anak-anak muda sih gitu aja. Dan I'm actually very excited to see a lot of people come, although it's raining outside. Kita di sini ada Afting Mall pas masuk, terus kita ada dua stage, ada house stage sama ada stage yang Afting juga dengan ada kolaborasi artis yang berbeda-beda gitu. Selain festival musik, Future Republic juga menyajikan instalasi seni yang instagramable dengan efek pencahayaan multisensori serta area belanja yang inovatif, kreasi dari Afting. Tim Liputan iNews melaporkan.